Oke, jadi kami sekarang lagi berada di jalan menuju tempat wisatanya Lapak Launa. Nah, jadi ini masih daerah baru ya teman-teman ya. Nah, kemarin kita sudah dari Pantai Laguna itu kurang lebih 3 hari kita di sana. Nah, sekarang kita ke Lapak Launa. Nah, ini kondisi jalannya. Nah, ini pas kami lewat ya teman-teman yang lagi banyak pengerjaan, kayaknya ini bakal mau diaspal semua. Karena sudah dipadatkan teman-teman, sudah tinggal di aspal. Ini udah klik kerikil-kerikil halus, tinggal tadi sebagian udah aspal baru juga kayaknya ya Wah. Iya. Nah, jadi ini dari Pantai Laguna itu jarak tempuhnya kurang lebih 1,5 jam. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Nah, jadi pagi ini kami sudah sampai di daerah Lapak Launa. Sebenarnya kami maksudnya sore kemarin teman-teman, jam 6 sore. Tidak sempat nge-record audio dikarenakan hujannya lebat teman-teman. Nah, jadi ini benar-benar kayak apa ya teman-teman ya. Oh, kita tengok dulu teman-teman. Nih. Wah, ini dia. Nah, ini memang datarannya tuh hijau semua ya teman-teman. Wih, cakep nih. Nah, di situ lagi ada orang yang camp juga. Nah, terus jadi ceritanya kami di sini sudah ditungguin bapak yang jaga ini juga, dikarenakan bapak yang jaga di daerah ini dapat komunikasi dari Pak Amir. Pak Amir tuh kebetulan kami dapat kenalan juga di Pantai Laguna. Nah, jadi dan untungnya bagi kami sebenarnya kalau tidak ada izin dari Pak Amir itu kita nggak akan bisa masuk ke dalam daerah sini teman-teman ya. Bisa masuk tapi mobil umum seperti ini atau kendaraan pribadi tidak boleh masuk teman-teman. Jadi harus ada surat rekomendasi dari pariwisata. Nah, itu baru kita bisa masuk seperti itu teman-teman ya. Nah, jadi pagi ini kita apa nak? Oh iya, oke, sebentar ya. Kita masak apa Umi? Ayam goreng. Wow. Ini sekalian buat bubur arazik. Kita kasih kaldunya ke sana. Wih, ayam potong ya. Mm-mm. Kita beli ayam potong teman-teman. Nah, jadi ini pemandangan kami dari jendela. Jadi kita buka jendela langsung nampak pemandangannya. Wah, subhanallah. Keren sekali. Jadi memang biasanya di sini banyak orang ngecamp teman-teman. Itu bekas api unggun. Nah, bekas api unggun juga teman-teman. Tuh. Wih, keren kali sini. Nah, jadi beginilah pemandangan teman-teman. Estimasi tempuh dari bawah itu kurang lebih 40 sampai 1 jam lah, tergantung keadaan jalannya kena ramai atau tidak. Karena kami kemarin tidak terlalu kencang dikarenakan hujannya lebat teman-teman. Jadi dan mobil kami pun besar kan, kita nggak perlu kencang-kencang. Tuh, di sana ada tebing-tebing teman-teman. Tadi Farah sama Siva udah ke sana. Ada keren tuh. Ada terjun juga. Nah, oke, mungkin ini dulu laporan
pagi ini kita mau menikmati suasana dulu, sekalian mau gantian ngasuh anak teman-teman. Sore teman-teman. Nah, jadi sore ini kita diguyur hujan lebat. Hujan lebat dan angin yang lumayan kencang teman-teman. Ya, karena kita di daerah ketinggian ya teman-teman ya. Jadi sebenarnya dari tadi itu sudah kena gerimis-gerimis teman-teman. Cuman kayaknya sekarang puncak hujannya. Tapi sih kayaknya kata ada teman tadi di sini, dia bilang memang di sini sering hujan, apalagi kena akhir tahunnya teman-teman ya. Jadi nggak dimanapun memang sering hujan. Nah jadi kami sudah pindah lokasi ya, yang semulanya kita dekat musola sekarang di sini. Dan di sini pemandangannya, sangat keren teman-teman. Cuman ya karena hujan, jadinya tidak kelihatan apa-apa. Nah jadi setupnya seperti ini teman-teman, kalau hujan lebat apalagi ada angin. Nah ini buat teman-teman yang pakai awning sudah paham lah ya, malah banyak teman-teman tuh awningnya ditutupnya kalau hujan lebat, karena ya pasti kayak gini tuh. Nah gunanya box yang kami bawa itu multifungsi juga teman-teman, karena kan satu untuk nyimpan barang, nah kedua dia bisa jadi untuk penahan si awning tadi. Jadi kalau nggak kita gini kan teman-teman, awningnya ini bakalan airnya ngendap di atas dan itu berbahaya. Jadi kita terus capek juga kan buang air dari atas, kita sorong sampai ke ujung. Nah kalau ada posisi seperti ini dia sudah aman, air sudah mengalir kencang. Tuh. Ini harus lagi makan. Afara, Arazi, Siva, Zura lagi dalam mobil. Kayaknya mau tidur. Makan guys. Makan guys. Tadi kita masak ayam. Ayam guys. Jadi kalau makan ayam itu nafsu makan bisa 2 kali lipat. Nah satu alasan kenapa kami pindah juga dari sana, dikarenakan kami kan barangnya agak berserah-serah ya teman-teman ya. Jadi kalau di sana kita camping itu kayak mengganggu pemandangan sih sebenarnya, karena bukan hanya kita sendiri di sini, banyak warga lain yang datang di sini untuk menikmati alamnya. Nah, jadi kita memilihkan untuk agak lebih jauh dari musola ya, tepatnya di sini. Dan satu lagi di sini jaringannya kencang teman-teman. Kalau di sana agak susah jaringannya, jadi si boy nggak bisa ngedit video. Kalau di sini kan jaringannya aman. Nah, kita tarik kabel 50 meter sampai ke musola. Jadi kita belokkan ke situ supaya tidak kena genangan air. Terus kita tutup pakai kantong plastik ya seperti biasa, semoga aman. Nah ini ini tenda mereka berdua, tadi udah keren sih ala-ala gitu kan, cuman ya kena hujan tutup pakai terpal, mudah-mudahan tidak masuk air. Oke, teman-teman semua, selamat sore dari kami Lapak Launa. Oke, nah jadi hujannya sudah berhenti dan alhamdulillah kita disuguhkan oleh pemandangan yang cukup menarik dan mantap. Itu ada terjun teman-teman ya, ada terjun cuma nggak kelihatan sama lensa.
Jadi tadi sempat diguyur hujan lebat dan sekarang sudah berhenti dan ya kabutnya pun sudah turun. Mudah-mudahan kelihatan sunsetnya karena kita di sini lumayan tinggi kan. Jadi mungkin lebih bagus lagi view-nya, Boy, ya. Betul, Bang. Pokoknya memang ciptaan Tuhan tidak ada ini yang salahnya. Memang benar-benar keren. Luar biasa, Bang, ya. Luar biasa, Masya Allah. Tadi kita juga ada beberapa tamu juga, Boy, datang ke sini. Dia penikmat air terjun. Jadi kami cukup respect karena tidak semua orang bisa menyukai air terjun. Kalau kita ini kan lebih alamnya lebih gampang dan simpel. Kalau air terjun kan lumayan kita mendaki, Boy, mendaki. Betul. Jalurnya yang terjal, curam, apalagi pas hujan kan. Mereka backpackernya begitu. Jadi mungkin kegiatan sore kami pengen liatin pemandangan dulu, terus nanti kita mau siap-siap pasang lampu karena sudah cukup gelap. Ini anjingnya tadi malam ikut berburu dia. Kemungkinan nanti malam juga Bapak tuh ngajak si Boy sama Aris berburu lagi. Oke, mungkin itu dulu kegiatan kita sore ini. Pokoknya keren, dan juga jangan lupa bersyukur karena kalau kita tidak bersyukur semuanya akan terasa biasa saja. Oke, mungkin itu dulu sore ini. Mantap. Halo, assalamualaikum kawan-kawan hobi raun, selamat malam. Oke, kami masih di Lapak Launa nih kawan-kawan. Malam ini tidak banyak tidak banyak kegiatan karena tadi hari hujan dan cuaca dingin sekali. Jadi mungkin kami akan beristirahat lebih cepat kawan-kawan. Cuacanya dingin sekali nih karena habis hujan dan ya lebih enaknya tidur biasanya kalau udah cuaca begini. Laporannya mungkin tidak akan terlalu banyak karena tadi kami sudah makan juga, sudah masak nasi juga tadi. Ini kami masih ada beberapa sambal atau lauk pauk ayam goreng sama ikan teri goreng sama cabai kawan-kawan. Jadi kegiatan paling cuma makan istirahat karena cuacanya dingin dan kondisi tubuh sedang kurang fit ya kawan-kawan ya. Jadi stay safe semua, semoga selalu sehat. Kita lanjut besok ya. Assalamualaikum. Ini pemandangan pagi hari di Lapak Launa. Nah, ini kayaknya rumah panggung atau aula ya teman-teman. Jadi kalau misalnya ada yang
bikin acara di sini, jadi kita bisa ramai-ramai malam kebersamaan, biasanya malam keakraban di sini biasanya. Eh, kuda. Ayo kita ke tempat Pak Ruslan. Nah, di sini ada warung juga teman-teman ya. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir kelaparan karena ada tuh banyak tersedia makanan. Ini juga kalau Sabtu Minggu kayaknya banyak orang jualan di sini. Nah, yang kami biasa handle itu Pak Ruslan sebelah sana, cuman lagi keluar kayaknya dia. Ban, lagi ngapain nih sore-sore bang? Kita lagi ngasih makan hewan. Wih, beternak nih ya bang ya. Oh iya dong. Lengkap nih. Nah, jadi kita mau ngasih makan hewan-hewan di sini teman-teman ya. Kalau ada ciki-ciki atau nasi-nasi, nah kita kasih aja. Halo, selamat malam Bang Ban. Lagi ngapain Bang? Selamat malam Boy. Nah, jadi lagi nyantai aja nih, baru siap makan, bersih-bersih nih. Tadi kita pel sedikit karena walaupun ada eksos, kalau masak apa namanya Boy? Sarden itu baunya masih ngendap, jadi kita apel pakai sabun biar wangi. Nah, terus ini malam kita terakhir di La Palona. Sudah 3 hari, 3 malam. 4 ya, malam. 4 malam, 3 hari berarti ya. Iya. Nah, ini malam kami terakhir di La Palona. Habis dari ini kami turun, terus kami cari lokasi yang lain. Tapi belum tahu kita mau kemana ya. Nunggu informasi dari teman dulu. Teman nanti ada ngasih referensi, nanti tinggal kita pertimbangin. Bisa gak ke situ apa tidak. Terus... malam ini gak banyak kegiatan karena ada orang yang lagi kurang enak badan. Si Boy lagi kurang enak badan ya teman-teman. Jadi kita santai-santai aja malam ini. Tidak ada banyak kegiatan. Mungkin itu aja kegiatan kita malam ini. Sudah makan, sudah minum, sudah bersih-bersih. Nanti kita taruh barang-barang untuk kita istirahat lagi. Karena sudah jam 8:30 malam. Oke Boy? Oke Bang. Mungkin Boy ya. Mantap.